kemerdekaan di tengah pandemi. 75 tahun Indonesia merdeka. Tetapi, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Virus corona merajalela menjajah bumi pertiwiku. Saat ini kita sedang bersama-sama berjuang melawannya. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tetapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Semua lapisan punya andil di dalamnya. Jadi, jangan kucilkan, hakimi, ataupun menstigmasi yang akan menjadi ironi. Mari kuatkan solider, bukan soliter. Jadi negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Untuk Indonesia dahulu, sekarang, dan nanti. Menjalani rutinitas seperti biasanya. Namun, kali ini tampak sedikit berbeda. Rasa takut yang terus menghampiri dan terus-menerus menghampiri, meningkatnya jumlah penderita COVID-19 yang signifikan. Entah apa yang harus kulakukan sebagai tenaga kesehatan yang setiap waktu harus bersiap di garda terdepan. Rasa lelah, keringat yang bercucuran, harus terus aku embar. Sampai kapan rasa dan raga ini untuk terus bertahan? Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalani semua ini agar aku bisa membantu negeri ini dan untuk sesama. Tuhan, aku mohon kepadamu, dengarkanlah minta hambamu ini. Engkau adalah Sang Maha Pelindung bagi kami, Tuhan. Dan kini, aku mulai yakin melalui kehendak-Mu. Engkau hadirkan rasa empatiku, dukungan yang terus berdatangan, sahabat, rekan, adalah obat yang bisa menenangkan. Saling menguatkan di tengah kehancuran adalah tameng untuk mengalahkan rasa takut ini. Dan kini, aku pun mulai bangkit dari sebuah rasa yang dapat melemahkan diri. Saatnya kita bangkit bersama, kita pasti bisa menuju Indonesia sehat. Di masa pandemi ini, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya telah berjuang dengan sangat luar biasa. Mari kita terus berjuang dengan penuh semangat untuk masyarakat. Semangat, kalian luar biasa!